Selamat datang di ATKM Channel, tapi sebelum kita lanjut mari kita bantu channel ini agar terus berkembang, dengan cara klik subscribe, like, dan bunyikan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan info terbarunya dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beralih ke BRI Liga 1, laga menarik akan tersaji pada pekan ke-11 Liga 1 saat Arema FC menjamu Persebaya Surabaya, Sabtu, tanggal 1 Oktober tahun 2022, malam di Stadion Kanjuruhan, Malang. Pertemuan kedua kesebelasan ini akan menjadi pembuktian kualitas dari kedua kesebelasan. Arema FC berambisi meraih poin penuh pada laga kali ini, sebab, secara kualitas individu pemain, Arema FC lebih di atas Persebaya. Sedangkan Persebaya juga berambisi meraih poin penuh demi menghindari zona degradasi. Secara statistik pertemuan kedua tim, Arema FC diuntungkan. Dari 9 laga terakhir dengan 4 diantaranya berlangsung di Malang, Singo Edan berhasil memenangi 3 laga. Bajul Ijo sendiri belum pernah menang di Malang. Maka tidak heran, misi wajib menang ini bukan sekadar misi di laga-laga biasa yang lain. 3 poin yang akan diincar nanti juga tidak semata-mata untuk memperbaiki posisi tim di klasemen sementara. Namun, ada harga diri yang dipertaruhkan. Demikian informasi terbarunya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.